Teka-teki berapakah peratusan sebenarnya yang keluar mengundi bagi undi awal sempena pilihan raya umum ke-15 masih menjadi tanda tanya. Bagaimanapun, semakan kami di laman Twitter rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR mendapati bilangan yang menunaikan tanggungjawab itu menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Sehingga jam 2 petang tadi, sebanyak 85% pengundi telah membuang undi di pusat pengundian awal seluruh negara. Untuk rekod, proses undian awal ini membabitkan 265,531 pengundi dalam kalangan anggota polis dan tentera. Daripada jumlah itu, 146,737 tentera serta pasangan, manakala 118,794 polis serta pasangan termasuk polis pasukan gerakan am PGA.